Gunung Alap, jam 2.07 menit petang. Ini dia kabus. Gunung Emas. Oi, kabus Gunung Emas. Nampak. Nampak apa-apa nih Gunung Emas. Dahsyat dia punya kabus nih, tebal. Alhamdulillah, merasa jugalah ride sejuk dan sedikit hujan walaupun dah sampai basah. Alhamdulillah, kuranglah sikit rasa panas dan panas yang terik. Merasa jugalah rasa sejuk-sejuk ketika menunggang atas motor ni. Syukur alhamdulillah. Sepanjang perjalanan tadi memang kabus tebal dan sedikit hujan yang tidak juga lah begitu lebat. Tapi sekurang-kurangnya ada rasa sejuk-sejuk lah. Nah ni, sini ada hujan-hujan sedikit. Saya akan simpan macamnya handphone ini dalam bag. Depan ini gelap oh. Tadi ada member beritahu area papar hujan. Yang ini tak tahu area mana ni. Sama ada mungkin KK ya. KK ke Pinampang ataupun Tuaran kah? Basah jugalah, basah baju. Luar basah, kasut pun basah. Alhamdulillah, lama tidak merasai keadaan macam ni. Ride kehujanan, ride basah. Tapi belum sampai basah pistak lah. Akan mencari tempat perlindungan. Mana mau berlindung nih? Lindung kenapa? Mau simpan nih barang-barang belakang. Oke, di sini. Simpan lo barang-barang. Barang wire. Selesai. Baru kita boleh ride dengan tenang.
Alhamdulillah, right. Kita santai-santai. Oke, okay, saya try ke jalan Kolopis. Kalau di silap jalan nih ada tumbus pergi inanam, tapi saya nggak tahu lah kalau saya terlepas mana-mana simpang di depan, sebab handphone saya letak di belakang. Harap-harap senang untuk diramal lah dia punya jalan nih untuk sampai ke inanam. Terus saya belum pernah tes ride jalan sini nih. Adapun saya hari itu tes ride, tapi sampai mana tuh? Sebab saya mau ikut jalan baru situ tuh, jalan Pemborneo, tapi belum lagi siap. Dapat kalau sesat pun boleh beritahu tapi untuk cek di maps. Jalan Kolopis dia beritahu tadi. Masih lagi hujan area sini. Ini pas sekolah. Wah, sekolah. Cun. Harap-harap hujan juga di Tuaran, harap-harap. Dia pergi jalan baru pula. Ingat kan dia ikut jalan lama. Saya salah jalan. Ini pergi Bukit Kokol. Oke, 1437 tolak 1230. Perjalanan pada hari ini adalah sejauh 207 km. Oke, 207 km perjalanan pada hari ini. Jadi saya akan isi RM10. Entahlah penuh anda tu, tapi taruhlah RM10. Nam, RM10. 4.880 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ambil barang di Jenti Tuaran. Sekarang mau balik rumah. Jadi perjalanan hari ini sejauh 207 km.
dan minyak pun tadi sejauh 207 km tuh minyak dalam 10 ringgit juga lah. Menempuhi pelbagai rintangan dengan bukit ya, dengan gravel ya, dengan selekonya, dengan hujan sejuk. Tapi walau bagaimanapun puas hati, jalan dari jam 10 lebih sampai di Toran alhamdulillah pukul 4.12 menit petang. Perjalanan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan pada yang belum subscribe, jom subscribe. Terima kasih kerana menonton dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Kalau boleh pilih yang all supaya dapat mengetahui update video yang terbaru. Oke, sekian daripada saya. Selamat beristirahat dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.